Di KPK Novel Baswedan, saudara, mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Novel berharap penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan penahanan kepada Firly. Novel berharap penahanan Firly bisa segera dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi Firly kembali menggunakan bukti yang diambil dari KPK. Sebelumnya Firly mengajukan bukti dokumen dalam pra-peradilannya terkait suap mantan pejabat DJKA. Padahal akses Firly ke KPK sudah diputus. Beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dengan adanya putusan ini, semoga kemudian penyidik bisa mengambil langkah untuk segera menuntaskan penanganan perkara dan tentunya terkait dengan penahanan. Ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu, alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya.